Eko sering cerita, Habib, ayah saya adalah orang yang menjadikan saya mempunyai ilmu yang baik, dekat dengan Allah, berupaya hari demi hari menjadikan hari yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itulah kenangan Iko terhadap almarhum yang selalu dikumandangkan, bahwa almarhum berupaya menjadikan Iko anak yang soleh dan Iko pun berupaya sebagai anak menjadi anak yang soleh. Kita harap maklum, beliau belum bisa diwawancara mungkin karena memang sangat terpukul dengan kehilangan orang tua tercinta. Tapi saya yakin beliau anak-anak almarhum adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan seiring waktu Allah berikan ketabahan dan selanjutnya bisa kembali diwawancara oleh teman-teman. Seiring doa kami, mudah-mudahan Iko beserta keluarga besarnya di dalam lindungan Allah, di dalam rahmat Allah, sehingga mudah-mudahan keluarga selalu bersatu sebagaimana pada saat ayahanda hidup, dan mudah-mudahan almarhum selalu dalam rahmat Allah di dalam kuburnya. Amin.